Berjumpa lagi dengan saya pada topik jamur. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang klasifikasi jamur, reproduksi jamur, dan peranan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada video yang pertama, kita sudah membahas tentang apa itu jamur, bagaimana ciri-cirinya, struktur tubuhnya, dan cara hidupnya. Ada yang masih ingat? Gimana ciri-cirinya? Pasti jamur dia eukariotik, kemudian tidak memiliki klorofil, kemudian dia ada yang makroskopis dan ada yang mikroskopis, kemudian dia hidup secara heterotrop atau harus ada inang yang agar dia dapat makanannya. Pada video yang kedua kita akan bahas dimulai dari klasifikasi. Tujuan pembelajarannya kan sudah di awal. Jadi kita lanjut ke klasifikasi pada jamur. Terbagi atas empat. Yang pertama zygomycota. Yang kedua ada ascomycota. Yang ketiga ada basidiomycota. Yang keempat atau yang terakhir ada deuteromycota. Nah, kalian kalau ingin mengingatnya dengan gampang, lihat aja jabat. J-A-B-A-D. Jabat. Jadi tinggal, kan gampang ya ngingatnya kalau sudah disingkat seperti itu. Zygomycota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Angka 4 itu adalah klasifikasi dari jamur. Apa ciri-cirinya? Mari kita saksikan. Nah, ciri-ciri yang pertama, dia ada yang bersifat saprofit dan ada yang parasit. Masih ingat saprofit dan parasit? Saprofit apa? Dia yang hidup di makhluk hidup yang sudah mati atau sisa-sisa makhluk hidup. Parasit, ada yang masih ingat? Dia yang hidup sebagai parasit bagi tumbuhan atau pohon yang menjadi inangnya. Dia merugikan pihak organisme lain. Kemudian, ciri selanjutnya itu ada hifanya tidak bersekat dan memiliki inti. Kalau yang tidak bersekat, apa? Ada yang ingat? Tidak bersekat berarti dia asepta. Asepta. Dan memiliki inti. Dia memiliki inti, dia tidak bersekat dan memiliki inti. Kemudian dia terestrial. Terestrial itu adalah di mana suatu organisme tinggal di daratan. Jadi jamur itu tinggalnya di daratan. Berukuran uniseluler dan multiseluler, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Reproduksi seksualnya adalah zygosporangium. Nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian reproduksi seksual jamur. Reproduksi jamur. Contohnya adalah Rhizopus sp dan Mucos sp. Ada yang tahu ini apa? Untuk apa Rhizopus sp? Benar, untuk tempe. Kalian pasti pernah lihat tempe yang putih-putihnya itu. Itu merupakan benang-benang halus dari jamur. Jadi jamurnya itu mengikat kedelai satu dengan yang lain. Itulah namanya Rhizopus sp. Kemudian ada Mucos sp, itu pembuatan oncom. Biasanya di Medan jarang sih ada oncom. Biasanya ada di Pulau Jawa. Mungkin kalian masih bingung apa itu oncom. Nah, ini dia contohnya dari Rhizopus sp pada tempe. Kita lihat ini kalau diperbesar, jadi ke tempe itu kalau diperbesar seperti ini, dia akan terlihat seperti benang-benang putih yang mengikat kedelainya, kan? Bisa dilihat ya. Selanjutnya, ada ascomycota tadi, zygomycota, sekarang ascomycota. Ascomycota, dia bersifat saprofit, ada yang bersifat saprofit, parasit, dan simbiosis mutualisme. Ada tiga dia. Kemudian dia memiliki hifa yang bersekat. Berarti dia sep
Septa. Tadi kalau yang tidak bersekat asepta, kalau yang bersekat septa dan berinti banyak. Berinti banyak. Kemudian dia terestrial atau tinggalnya atau hidupnya di daratan. Berukuran uniseluler dan multiseluler juga. Ada yang kecil, ada yang besarnya juga. Kemudian reproduksi seksualnya adalah askospora. Yang akan dibahas lebih lanjut. Contohnya adalah dari Ascomycota adalah Saccharomyces dan Aspergillus sp. Kedua jamur ini merupakan jamur yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Saccharomyces ini untuk bahan pangan dan Aspergillus ini untuk Aspergillus sendiri ini untuk pembuatan tauco sebagai makanannya. Nah, ini dia Saccharomyces cerevisiae di bawah mikroskop. Berarti dia berukuran mikroskopis. Hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kecil-kecil sekali ya kalau kita lihat gambarnya di layar. Nih, bulat-bulat ini adalah jamurnya. Jadi bentuk-bentuk jamur itu banyak. Gak hanya tadi, kalau di tempe dia panjang-panjang, benang-benangnya. Kalau ini dia bulat-bulat bentuknya. Tuh. Selanjutnya, tadi Zygomycota, Ascomycota, kemudian ada Basidiomycota. Dia ada yang bersifat saprofit, ada yang parasit, ada yang simbiosis mutualisme juga. Kemudian dia memiliki hifa yang bersekat atau septa, kemudian berinti satu. Setiap sekatnya itu pasti berinti. Terus terestrial, hidup di daratan. Kemudian, nah, yang membedakan Basidiomycota ini dengan yang lainnya adalah kalau Basidiomycota dia sudah pasti berukuran multiseluler atau mikroskopis, jadi dapat dilihat dengan mata secara langsung. Reproduksi seksualnya adalah basidiospora dan aseksualnya adalah kanidiospora. Contohnya adalah jamur merang dan jamur kuping. Gimana bentuk jamur merang dan jamur kuping? Nah, ini dia jamur merang. Contohnya, dia seperti payung gini ya, jamur merangnya. Kalau jamur kuping, dia bentuknya memang seperti kuping. Nanti kita akan lihat foto atau gambar dari jamur kuping. Nah, yang terakhir. Tadi sudah Zygomycota. Juga sudah Ascomycota. Kemudian Basidiomycota sudah. Terakhir, Deuteromycota. Deuteromycota ini sebenarnya merupakan jamur yang belum sempurna. Dikatakan belum sempurna karena berbeda ciri-cirinya dari jamur-jamur yang lain. Karena Deuteromycota ini belum diketahui bagaimana reproduksi seksualnya. Tapi kalau dia cara hidupnya itu sudah tahu, ada yang saprofit, ada yang parasit, dan simbiosis mutualisme. Kemudian memiliki hifa yang bersekat, terestrial, berukuran uniseluler, dan reproduksi, ya, yang tadi reproduksi seksualnya belum diketahui, tapi aseksualnya adalah kanidiospora. Contohnya adalah Epidermopiton sp. Tapi Epidermopiton ini sudah tidak masuk lagi di Deuteromycota. Nah, kita akan bahas tentang reproduksi dari jamur. Reproduksi dari jamur itu ada dua. Aseksual dan seksual. Seksual itu melalui spora, spora. Kemudian kalau seksual dia dari gametangium dan konjugasi. Kita akan bahas. Nah, yang pertama itu adalah untuk reproduksi Zygomycota, dia kita lihat contohnya di sini adalah Rhizopus pada roti. Jadi roti tawar. Kita bisa lihat di sini. Roti tawarnya itu dihinggapi atau ditumbuhi oleh jamur. Atau jamurnya itu namanya Rhizopus.
terus. Nah, bagaimana reproduksinya biar dia berkembang secara sampai banyak seperti ini? Awalnya ini dari hifa yang positif dan hifa yang negatif. Hifa positif dan hifa negatif ini akan bertemu dan membentuk gametangium. Di mana nanti gametangiumnya ini akan mengalami plasmogami. Plasmogami tahu apa artinya? Plasmogami adalah peleburan plasma membentuk 4 inti. Jadi yang tadinya dia haploid-haploid menjadi 4 intinya. Dia mengalami peleburan. Kemudian akan terbentuk zigosporangium muda atau heterokariotik, dia N tambah N, kita lihat di sini, N tambah N, kemudian kalau diperbesar tuh menjadi seperti ini, kalau dilihat ukurannya itu adalah 100 mikrometer. Kemudian, zigosporangium ini nantinya akan mengalami kariogami. Kariogami itu adalah terjadinya peleburan inti. Jadi tadi kan plasmogami itu peleburan plasma. Kan ini intinya yang berlebur, melebur. Tuh. Menjadi inti diploid. Inti diploid apa? Inti diploid adalah menjadi dua intinya. Dua. Kemudian akan terjadi meiosis. Meiosis adalah pembelahan. Pembelahan di mana nanti akan terbentuk satu inti menjadi 4 inti sel. Jadi tadi kan ada dua intinya diploid. Berarti menjadi 8 inti sel. Gitu. Jadi dari hifa positif dan negatif tadi mengalami plasmogami, mengalami kariogami, kemudian meiosis, dia nanti akan pecah. Nah, nanti spora, ada yang pecah menjadi spora, ada juga yang kembali menjadi siklus reproduksi ini lagi, gitu. Dia akan terus kembali-kembali lagi. Begitu untuk reproduksi zigomikota. Selanjutnya adalah reproduksi askomikota. Nah, sebenarnya sama seperti zigomikota. Yang membedakan mungkin bentuknya saja. Jadi kalau untuk askomikota, jenis betinanya itu dinamakan askogonium. Askogonium. Untuk yang jantan itu dinamakan anteridium. Kemudian nanti akan terjadi proses di mana inti haploid jantan akan berpindah ke dalam askogonium. Jadi intinya akan ke sel reproduksinya. Kemudian nanti hifa menjadi dikariotik dan tambah N berkembang dalam askogonium. Nah, kemudian akan membesar, membelah terus ini ya, kita bisa lihat ya. Terus dia akan terus membesar. Nah, akan terdapat askokap. Askokap itu apa ini ya? Bagian ini. Ini akan perbesar seperti ini. Dan nanti ada yang hifa yang steril, ada yang N saja, ada yang N tambah N. Nanti nanti askokapnya akan diperbesar seperti ini. Nah, nukleusnya itu diploid atau 2N. Nanti akan terjadi meiosis, yang 2N tadi itu akan dibelah menjadi N tambah N, N dan N. Kemudian nanti tiap inti haploid membelah sekali dengan mitosis. Jadi nanti akan terjadi lagi pembelahan mitosis. Dan akan terbentuk askus dengan 8 askospora. Dan kembali lagi menjadi spora untuk dibuahi dalam askogonium dan anteridium. Begitu, selanjutnya akan terus begitu. Ini adalah siklus dari reproduksi askomikota. Jadi tadi dari askogonium, haploid jantannya pindah ke askogonium, kemudian
kemudian nanti akan berkembang menjadi askobonium, dari askobonium, dan nanti ada askokarp, nanti akan muncul askus muda, menjadi meiosis, kemudian nanti akan akhirnya membentuk askus dan 8 askospora. Nanti askosporanya itu digunakan sebagai kembali lagi digunakan untuk reproduksi askomikota. Nah, untuk reproduksi yang terakhir itu adalah basidiomikota atau jamur yang makroskopis atau yang terlihat oleh mata. Nah, yang pertama itu ya nanti dari biji ya seperti ini. Kecil-kecil nanti akan muncul miselia yang haploid. Di hifanya akan bersatu positif dan negatif. Kemudian akan terjadi plasmogami, sama seperti zigomikota yang tadi, akan terjadi plasmogami atau pemecahan plasma menjadi 4 inti. Kemudian akan terdapat di dikariotik miselium. Ya, nanti di dalamnya ini kan hifa tadi ya. Kalau diperbesar seperti ini, di hifanya itu akan terjadi kariogami. Kariogami tadi apa? Leburan inti. Jadi menjadi 2 inti, 2 nukleusnya. Kemudian 2 intinya nanti akan terjadi meiosis, akan terbagi-bagi lagi menjadi beberapa inti sel. Nanti inti selnya ini akan ada yang lanjut untuk pembuahan lagi. Itu selanjutnya akan terus berputar untuk reproduksi basidiomikota, untuk reproduksi pada jamur-jamur. Nah, untuk peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama kita bahas dulu, yaitu jamur yang menguntungkan. Yang pertama itu untuk jenis jamur yang layak konsumsi. Yang pertama itu ada jamur tiram, jamur kuping, dan jamur merang. Nah, untuk jenis jamur itu sendiri, itu sudah lebih dari 600 jenis yang layak untuk dimakan. Tetapi, untuk yang ketiga ini, jamur tiram, jamur kuping, dan jamur merang ini adalah jenis jamur yang sudah banyak dibudidayakan dan memberikan dampak ekonomi yang baik. Gitu. Kemudian jenis jamur yang digunakan sebagai obat adalah Penicillium notatum, itu untuk penggunaan antibiotik. Nah, ini dia bentuk dari jamur tiram. Ini dia seperti ada payung gitu ya. Kemudian ini jamur kuping, dia seperti daun telinga, makanya dikatakan jamur kuping karena dia bentuknya seperti telinga. Kemudian ada jamur merang. Ketiga jenis jamur inilah yang paling sering dibudidayakan di Indonesia sendiri. Begitu. Nah, ini adalah salah satu manfaat jamur dalam bidang makanan. Nah, sate jamur ini paling diminati. Sate jamur ini baik, ini bisa didapatkan dari jamur. Sate ini terbuat dari jamur tiram, jamur yang ini. Nih, yang ditambahin bubuk kacang, tambahin cabe, bawang, yang lain-lain. Jadi lapar. Kemudian ada peran jamur yang bersifat merugikan. Contohnya itu pitium, itu sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Nah, kemudian ada Phytophthora infestans, di mana jamur ini yang menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Nah, setelah kita pelajari tadi klasifikasi apa
klasifikasi ada empat. Apa tadi? Jabat. Zigomikota, Ascomikota, Basidiomikota, dan Deuteromikota. Masing-masing punya ciri-ciri yang berbeda. Ada yang sama. Kemudian setelah klasifikasi, tadi kita sudah belajar tentang reproduksi. Ada berbeda-beda ya. Tapi yang tidak diketahui adalah Deuteromikota. Yang tiga sudah diketahui, yaitu reproduksi dari Zigomikota, kemudian reproduksi dari Ascomikota, dan reproduksi dari Basidiomikota. Selanjutnya, kita akan masuk ke soal. Jamur shiitake. Ada yang tahu nggak sih jamur shiitake itu apa? Jamur shiitake ini merupakan jamur yang dari Jepang. Dia bentuknya mirip seperti jamur kanci. Dia hidup di pohon di pohon shi yang sudah mati. Berarti dia apa? Saprofit atau parasit? Dia saprofit. Nah, jamur shiitake ini sama juga bentuknya seperti jamur merang. Nah, ini yang ditanyakan adalah jamur shiitake merupakan jamur yang tergolong ke dalam jenis jamur A. Ascomikota, B. Basidiomikota, C. Deuteromikota, dan D. Zigomikota. Kalau tadi ibu bilang jamur shiitake mirip seperti jamur merang, berarti kalian sudah pasti tahu jawabannya apa. Basidiomikota, yang B jawabannya. Selanjutnya, tempe terbuat dari jamur Rhizopus sp. Merupakan jamur yang tergolong ke dalam jenis jamur. Ayo, apa? Rhizopus sp tadi sudah ada di contoh soal. Di contoh, ayo. Tempe atau Rhizopus sp, jamur Rhizopus sp itu termasuk ke dalam jenis jamur Ascomikota. Oh salah, Ascomikota. Zigomikota. Oh benar, Zigomikota. Dia sama dengan tadi apa? Mukos untuk pembuatan oncom. Selanjutnya, dengan adanya mikoriza pada akar, tumbuhan pinus akan memperoleh. Ini sebenarnya soal untuk mengingat pada pembahasan video yang pertama. Mikoriza atau simbiosis mutualisme pada akar dan jamur. Nah, tumbuhan pinus ini tadi akarnya akan dilindungi atau akan ditumbuhi dengan jamur. Nanti apa yang diperoleh? Toksin untuk mengusir hama? Tidak juga. Karbon dioksida? Tidak mungkin. Bahan-bahan organik? Emang cukup tumbuhan pinus hidup hanya menggunakan bahan-bahan organik? Tidak. Jadi jawabannya adalah B, air dan bahan organik. Jadi di sini ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Jadi jamur akan membawa air dan bahan-bahan organik, sedangkan tumbuhan pinus atau akarnya pinus akan memberikan makanan untuk jamur yang hinggap di atau yang tumbuh di akar pohon pinus atau tumbuhan pinus. Selanjutnya, di bawah ini yang tidak termasuk jamur yang menguntungkan bagi kehidupan manusia adalah. Nah, ayo kita satu-satu kita bedah ini. A. Lycoperdon perlatum. Itu apa ya? Lycoperdon perlatum. Nah, ini merupakan jenis jamur yang berguna untuk dekomposer. Tahu apa itu dekomposer? Dekomposer itu adalah sebagai pengurai, organisme pengurai. Jadi Lycoperdon perlatum ini gunanya untuk mengurai zat-zat sisa
makhluk hidup. Jadi dia yang mengurai. Kemudian ada albugo. Albugo ini adalah jenis jamur, contohnya itu adalah Candida, Candida SP. Candida SP ini membuat penyakit keputihan pada wanita. Laki-laki tidak ya, pada wanita. Disimpan dulu albugo, kemudian yang C, Wolfariella wolfacea. Nah, Wolfariella wolfacea ini merupakan nama Latin dari jamur merang. Jadi sudah pasti dia berguna baik untuk makanan maupun untuk dibudidaya. Kemudian ada Saccharomyces. Nah, Saccharomyces ini juga untuk pembuatan makanan. Jadi yang tidak menguntungkan apa atau yang merugikan adalah albugo. Karena tadi apa? Ada jenisnya yaitu Candida SP yang menyebabkan penyakit keputihan pada perempuan. Begitu. Selanjutnya. Nah, yang terakhir, soal yang terakhir berikut ini yang bukan termasuk manfaat lumut bagi manusia yaitu A. Tubuhan Nevin fish, B. Indikator pencemaran air, C. Dibuat obat, D. Kertas lakmus. Ayo, apa yang bukan termasuk manfaat lumut kerak bagi manusia? Pasti kalian bertanya, apa itu tumbuhan Nevin fish? Tumbuhan Nevin fish adalah tumbuhan pembentuk tanah. Nah, manfaat lumut kerak itu sendiri yaitu yang pertama dia dapat sebagai indikator pencemaran air. Kemudian dia dapat dibuat obat-obatan, kemudian pigmen dari lumut kerak ini dapat digunakan sebagai kertas lakmus atau indikator pH. Jadi itu salah satu bahan untuk membuat kertas lakmus. Berarti yang tidak apa? Tumbuhan Y. finvis. A jawabannya. Nah, untuk dua soal terakhir ini, kalian boleh tulis di atau boleh diketik di kertas kosong. Jadi ini dibuat sebagai tugas. Yang nomor 6 yaitu jelaskan reproduksi jamur Ascomycota menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian yang nomor 7, jelaskan reproduksi jamur Basidiomycota menggunakan bahasa yang sederhana. Sumber pustaka saya ambil dari buku biologi SMA kelas 10, edisi revisi kurikulum 2013. Kemudian ada Asegap M, yaitu buku bisnis pembibitan jamur tiram, jamur merang, dan jamur kuping. Nah, itu saja untuk video kali ini. Untuk pelajaran tentang jamur, cukup sekian. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Berikut ini merupakan cara pembuatan tempe di rumah. Kalian bisa buat di rumah sendiri ya. Nah, ini adalah kedelai yang sudah direndam selama 5 jam. Direndam dengan air yang bersih. Kemudian nanti kedelainya akan direbus. Direbus. Nah, nanti akan ada putih-putihnya kalau direbus seperti. Direbus kurang lebih 60 menit. Nah, nanti akan setelah direbus direndam lagi menggunakan air dingin. Nanti dibersihkan lagi kulit-kulitnya.
kulit-kulit dari kacang kedelainya. Kemudian direbus lagi. Jadi berulang ya yang tadi. Direbus lagi. Nah, nanti sesudah direbus, didinginkan. Kemudian ini akan ditaburkan dengan ragi tempe. Nah, dicampur sampai merata. Diusahakan tidak ada yang menggumpal. Nah, sampai seperti itu. Nah, nanti setelah dicampur, dimasukkan ke plastik, ditutup, dan plastiknya dilubangin kecil-kecil agar memberi sedikit udara. Dan setelah itu disimpan di ruangan yang tertutup, di lemari ataupun di mana saja, tapi yang tertutup. Nah, didiamkan selama 1 malam nanti. Ini hasil dari tempe yang sudah selesai atau didiamkan selama 1 malam.